proyek pembangunan jalan perbatasan Desa Mundu Pesisir menuju Desa Mundu Mesigit maupun Desa Luwung dan Suci digelar sejak Minggu petang hingga malam hari. Menggunakan alat berat, perbaikan jalan sepanjang 300 meter itu merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas PUTR. Ku Desa Mundu Pesisir Hairun mengatakan pembangunan jalan ini cukup penting lantaran jalan ini menjadi akses utama masyarakat menuju Balai Desa Mundu Pesisir. Selain itu, di ujung jalan merupakan perbatasan dengan desa tetangga sehingga menjadi jalan poros antar desa di Kecamatan Mundu. Ku bersyukur dengan adanya bantuan ini tanpa menggunakan dana desa dan sudah lama diinginkan masyarakat karena akses jalan ini cukup penting. Terlebih terdapat situs Kilobama yang kerap didatangi oleh peziarah dari berbagai daerah. Jalan di Desa Mundu Pesisir, salah satu titik jalan di Mundu Pesisir ini sudah terlaksana walaupun tidak melalui dana desa. Nah, itu program dari PUTR. Panjangnya kurang lebih 300 meteran dari jalan raya dari depan kantor desa sampai ke perbatasan Mundu Pesigit arah yang mau ke Suci. Selain di Desa Mundu Pesisir, pemerintah Desa Luwung dan Mundu Mesigit pun mendapat bantuan perbaikan jalan, sehingga nantinya dapat terhubung satu sama lain dan manfaatnya bisa dirasakan bersama baik masyarakat yang akan ke pasar maupun membawa hasil pertanian. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.